kaki gunung. Ini di sekarang di restorannya. Di restoran lewat belakang. Ini sih kalau lewat. Ini dulu dibangun tempat stasiun pengumpul atau penghantar gas dari Semarang. Jadi sekarang dibangun stasiunnya tahun 2016, tahun 2022 jadinya dipakai untuk homestay. Luar biasa nih tempatnya, tempatnya. Oke, sini. Oh, kan namanya Sugeng Rawuh Homestay Karangrejo ini, di atas gunung. Ini tempatnya. Homestay Karangrejo dengan nuansa desa menjadi ruang sejati untuk relaksasi. Tempatnya memang estetik lah, di bawah kaki gunung. Lumayan cuacanya agak dingin. Ini ada mobil TV. Jadi kita akan lihat galerinya. Jangan ragu. Ah, ini dia. Udah nyampe nih keluarga. Ame ya. Nah, ini dia nih gas ya. Tempatnya. Ini dibangun ya. Upa. Upa. Upa gas. Gak kebayang ya jadi tempat wisata. Mantap. Parkir. Apa tadi tempat nama tempatnya saya lupa. Homestay. Aduh lupa saya. Tapi nanti saya catat di title. Buat parkirnya. Sana gunung. Gunungnya urbaris. Motor jauh sekali. Tugu Pertamina Gas Negara. Oh, Balkondes Karangrejo. Balkondes Karangrejo, bro. Jadi ceritanya ini tuh dibangun tempat stasiun pengumpul gas, nanti didistribusikan ke penduduk sekitar sini. Dari Semarang dia dikirimkan gasnya. Ada Pertamina. Lumayan dibuat estetik. Jadi tempat wisata. Ah, bapak itu lagi manja sawah, di depannya ada sawah. Pak De, lembunya mana Pak De? Nggak pakai lembu lagi Pak De. Syuting katanya di syuting. Nah, padahal lumayan untuk YouTube. Masuk YouTube Pak De. Yo, mantap. Semangat Pak De. Ya, begitulah kegiatan petani desa. Kita liburan sambil melihat orang banyak sawah. Sayang cuacanya panas, coba kalau cuacanya dingin. Wih, mantap. Ini kita di Museum Desa dan Galeri Seni Borobudur. Museum Desa ya Mbak ya? Di Museum Desa. Apa ini? Tempat panen padi. Museumnya. Banyak ya Mbak? Pendek ya, ada batu pendek 65 cm. Oh, ada. Sama iya, karya seniman sekitar Borobudur. Oke. Saya ganti. Sekarang kami mau berwisata menggunakan mobil PW Kodok atau Volkswagen tahun berapa ini? Ya lupa sama keluarga. Ini keluarga Mbah
pemukiman. Pokoknya lagi jelasin. Ini kok malah mamanya di depan ini? Gimana ceritanya ini? Hah? Udah kacamata kayak spion itu nanti tuh. Hah? Dia bingung, supirnya bingung nanti mau nengok spionnya. Ini spion yang mana, yang di kaca, yang di mata apa yang di samping? Apa ini terlalu memang. Oke, siap. Hai, jalan. Oh, jalan duluan tuh. Dadah, Ralin. Aduh. Mana Yasmin? Ya, kita jalan-jalan. Ini satu trip berapa jam? Kurang lebih nanti sekitar 2 jam. Oh, 2 jam ya, lumayan lah ya. Lama di spotnya nanti kita ya. Dadah, Ma. Senyum. Gitu loh. Ada. Udah. Sik. Oke. Sekarang di perjalanan menuju ke spot foto. Jadi harus tahan panas. Cuaca lagi panas, tapi sebentar lagi mendung. Wisata panas-panasan. Nah, ya Mas ya, wisata panas-panasan kita kan. Tapi itulah enaknya. Wah, ada jual durian nih. Ada jual durian. Iya, yeah, durian. Jual durian. Ada jual durian, geng. Kalau mau ke lokasi apa nama tempatnya, Mas? Tadi itu. Lupas Dengklok apa? Bondas apa? Sana yang gas stasiun, blok. Hah? Gas blok. Gas blok tadi itu blok Trutum ya? Ya. Ah, Trutum. Itu dulu dibangun tahun 2016. Ya katanya informasinya 2022 homestay-nya, ya tempat wisatanya. Nah, hebatnya di situ lah. Sekali gayung dua pulau terlampaui. Di satu sisi distribusi gas ke masyarakat bisa dimanfaatkan, di sisi lain wisatanya juga dimanfaatkan masyarakat. Cakep tempatnya, idenya lumayan pinter dia, ngambil apa namanya, cepat ngambil peluang bisnisnya. Ini tempat restoran ya. Oh, bagus. Satu yang tadi sama ya? Sama. Dengan yang punya kita sama tadi. Yang, oh. Tadi sama gas blok itu. Pak. Oh, sama gas blok. Iya. Satu desa, setiap desa mempunyai kapoldes masing-masing. Sesuai homestaynya seperti ini, Pak. Oh iya. Jadi ada 21. Andong. Ada yang mau naik kuda? Oh, mau dia. Bang, berapa naik kuda ini satu kali trip? Kuda. Naik kuda berapa satu kali trip? Kalau keliling Borobudur ini aja. Yang di Borobudur ada yang shuttle dari Borobudur sampai lokasi pantai. Satu jalur ya, one way ya? Iya. Itu kalau sumbernya itu 250. Oh. Shuttle-nya dari dalam sampai Mandiran itu 150. Oh, yang dari? Dari Candi. Candi sampai ke Magelang? Sampai ke parkiran tadi. Oh, shuttle itu aja. 150 ya. Itu sekitaran dekat-dekat tadi Borobudur. Oh. 250. Iya. Oke. Kami.
Ayo semangat semangat senyum. Kayak kelaperan ya. Belum makan ya? Hah? Aduh, pengen air kelapa tadi. Sekarang kita sampai di Candi Pawon. Ini daerah sekitar sini, Candi. Oke. Foto pengunjung. Sugang. Wow. Atriknya ini ya, irit ya. Ntar pakai ini aja ya. Bisa foto juga. Ini mamanya lagi foto-foto nih. Ini lagi masuk interview. Angkat kacamatanya, senyum. Nyangkut di hidung kacamatanya itu. Ini tempat batik. Suasana batik. Ya, boleh. Ambil aja sendiri enggak, Pak? Oh, boleh ya. Bentar. Lagi ngambil foto nih. Ya, mama tuh belajar. Belajarlah yang perempuan yang batik, kan cowok enggak batik dia, batok. Mau. Belajarlah situ. Mama mau minum. Ikut. Kedua yuk, batik. Ya, sana belajar batik di dalam. Sekarang lagi belajar batik. Oh, dia ngalir aliran air ya, Bu ya. Iya. Oles kayunya ya, supaya tidak menetes. Oh, dioles kayunya. Ma, dioles ma, biar nggak menetes kayunya. Batik di Magelang, tepatnya di desa Kang. Lucu ya, jadi Borobudur. Yang adik-adik lagi batik nih. Studio. Mana nih? Ih, cantik-cantik ya. Nara terbalik itu. Tulisannya nama. Oleh kok kasih nama? Kasih ada namanya. Aduh, Jas. Parahnya. Jas pun ada namanya. Ah, sekarang kita sampai di Aspa Madu. Aspa Madu, wah, ini namanya Aspa Madu. Kita coba masuk ke dalam. Ada yang besar ini.